Polresta Pati terus berupaya mengungkap dalang di balik kasus penembak misterius di Desa Gembong, Kecamatan Gembong, Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023. Mereka pun kembali menggelar olah tempat kejadian perkara, TKP, untuk mengumpulkan barang bukti. Kamis, tanggal 8 Juni tahun 2023. Olah TKP dipimpin langsung Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kasatreskrim, Polresta Pati Kompol Onko Seno Gradiarso Sukahar. Olah TKP ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya pada Selasa, tanggal 6 Juni tahun 2023, jajaran Polresta Pati menggelar olah TKP pertama. Beberapa jajaran Satreskrim Polresta Pati tampak sibuk memeriksa rumah milik Muhari yang mengalami kerusakan akibat kasus penembak misterius. Kapolsek Gembong Ibtu Lilik Supardi juga hadir dalam olah TKP.